warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, sedekah merupakan suatu amal soleh yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalil yang tertuang di dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkannya kepada Allah, pinjaman yang baik akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Begitu pentingnya sedekah bagi kita umat muslim. Untuk itu marilah kita berlomba-lomba untuk bersedekah agar Allah membalas kebaikan kita secara berlipat-lipat ganda juga. Di saat seperti ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kurang mampu, tidak dapat membeli bahan-bahan makanan karena harga bahan-bahan makanan sangat mahal di saat pandemi virus corona ini. Jadi marilah kita untuk saling membantu dengan mengirimkan sembako kepada mereka yang membutuhkan, atau dapat memberikan uang secara daring kepada mereka yang membutuhkan melalui badan-badan amal yang ada, yang tersedia. Jadi marilah kita saling membantu satu sama lain dalam pandemi virus corona ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.